Halo sahabat Inspirasi News. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyampaikan bahwa polisi bukan menolak laporan yang dilayangkan oleh Gerakan Pemuda Islam atau GPI terhadap Presiden Joko Widodo atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan saat kunjungan kerja ke Maumere Nusa Tenggara Timur. Sebenarnya bukan menolak laporan, tetapi setelah melakukan konsultasi dengan pihak yang akan membuat laporan, Kepala SKPD Bareskrim Polri menyimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran hukum dalam peristiwa tersebut, kata Rusdi saat dikonfirmasi wartawan Sabtu 27 Februari. Jokowi diketahui dilaporkan oleh Gerakan Pemuda Islam atau GPI atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan buntut kerumunan yang ditimbulkan dirinya saat tengah berada di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Rusdi bilang, karena dianggap tidak ada pelanggaran dalam kerumunan Jokowi itu, maka pihaknya tidak memproses laporan tersebut, sehingga tidak dilanjutkan dengan membuat sebuah laporan polisi, katanya.